monopoli putri dari rumah makan Balis, Nadiraja Wonogiri. Ya. Sementara sebelah kiri wasit satu yang membuat jalannya pertandingan. Inilah tim bola voli putri dari Pamamura. Keselatoro punya. Ya, wasit satu ada Mas Anton. Wasit dua Budi Santoso. Pelatih Persalaman. Matur nuwun. Ya, luar biasa. Pakang kawa diari-ari kebat papat limo pancer remang-remang ono anggenipun gentas-getar gelar turnamen mungkin-mungkin lancar boten-boten pambengan punapa-punapa Gusti ingkang angkarya jagat mungkin-mungkin paring nikmat dumateng modaya masyarakat termasuk Pak Camat lan sedaya perangkat tinebih no saking sedaya tindak maksiat gesang barokah dunia akhirat Gusti ingkang semoro bumi paring ono rejeki dumateng kula lan panjenengan sami. Nah, ingkang selajengipun rejekipun saged kados banyu mili, tumpuk undung kados gunung merapi. Ingkang selajengipun kula cekapi semanten anggen kula ndungani, monggo sami mirsani poli sambil ngunjuk teh panas nopo kopi. Allahumma. Amin. Monggo, ayo. So, sudah melakukan cek para pemain yang akan starting line di laga jenjang pertama dan kami lihat di sana akan melakukan servis pemain dari Ivom Mamura nomor punggung dan nomor dada 9 di senara Alin. Ya Alin, pemain asal Unisri Surakarta akan melakukan servis ambil posisi 6 di sana betal-betalkan bola kali ini bismillahirrahmanirrahim 1-2 dengan celoran luar biasa satu resip Ika angkat sayang sebagai cederanya. Dapat diambil Alin di sana satu beri bol dapat diambil di sana dalam Fiona satu dengan beri bol saja kembali di sana 5 nomor punggung 11 yaitu seorang Dila satu yaitu Ika lihat dialah Ika gagal tadi dalam melakukan satu resipas atas di mana kali ini angka pertama diraih oleh Ivom Mamura 1-0 1-0 Mamura akan petal-petalkan bola kembali di sana yaitu lewat Alin alah dilewatkan satu ketik resip dengan satu akan coba tempuan dapat diambil pemain dari Ivom akan di Alin satu dibanding main atau dilakukan oleh Yulia hanya OTW satu dibanding dipertahankan pemain dari Ivom lajalah satu pukulan yang cukup baik-baik luar mar-mar-mar biasa di sana ada putri membuat angka Ivom menjadi 2-0 lewat nomor 9 gelo-gelo ada Alin di sana petal-petalkan bola kali ini ding-ding-ding 1-2 tiga celorot satu resip di mana dilakukan tadi oleh Julia free ball saja Dewi Kusuma satu resip pas atas satu dengan barikan cedia Bledos luar biasa putri mendapatkan satu umpan manja melesakan satu pukulan membuat angka di sana menjadi 3-0 yo di mana yaitu Arma makan balis yo satu dan celorot sudah satu dan tadi Fiona satu umpan kami kejedir kali ini satu serangan yang cukup baik dilesakkan pemain nomor punggung 4 ada Tito berhasil membuat angka di papan skor menjadi 1-3 ambil kacang-kacang lepas kacang-kacang ganda Julia satu resip tulis salib biru kurang akurat akhirnya terawat terpenyelamatan bulan cukup baik atau dilakukan oleh putri satu resip satu obat jedir lagi-lagi di sana Tito berhasil menembus blok para pemain dari Ivom Mamura membuat angka di sana 2-3 luru telu konsentrasi di sana Julia ambil aja lepaskan satu servis resip di sana umpan berbahaya tiba-tiba kali tadi Alepira satu free ball saja dilakukan tadi dan kalian satu umpan berbahaya dia namun sayang satu pukulan putri ya bolanya keluar sehingga membuat angka di sana 3-3 tiga sama pemirsa lewat Julia akan isi santik celia Julia ambil posisi servis dengan main satu resip dilakukan satu out timuan dapat diabaca tadi kembali satu obat berbahaya biar apa yang terjadi. Nampaknya kali ini boleh dinyatakan holding oleh wasit Anton yang membuat jalannya pertandingan satu yaitu pengambilan bola yang dilakukan pemain dari Ivom membuat angka di sana 4-3 ambil ancang-ancang Julia ambil posisi satu lepaskan satu servis satu resip libero wago satu teringat kembali apa yang terjadi di mana satu pukulan jalur putri bolanya sempat bergulir-gulir di atas net namun sayang bolanya melebar keluar angka di sana untuk yaitu Ngadirojo rumah makan Balis membuat angka 5
matematika. Ada Yulia, asar keluar celorot, satu resip lakukan tadi, yaitu oleh Lalin, satu serangan yang cukup tajam tadi dilaksanakan oleh Putri. Menembus blok pertahanan pemain dari rumah makan Balis Nganti Rojo. Membuat tadi serang 4 melawan 5. Kali ini ambil acang-acang. Satu servis sudah dilakukan dengan pemain dari Evom. Satu dikandikan ada Fiona. Namun kali ini satu bola liar. Dakal gimana pemain dari yaitu rumah makan Balis Risma. Bolanya tidak dapat yaitu terselamatkan. Membuat angka di sana 5 melawan 5. Betal-betalkan bola di sana Dila. Ambil acang-acang lepaskan satu servis. Resip dengan baik satu umpan berbahaya, namun satu umpan yang kurang akurat oleh sang center dari Rika, dan tentunya yaitu kesulitan bagi para pemain dari Nganti Rojo untuk melakukan serangan ke daerah lawan. 6-5 angka di papan skor. Kembali di sana yaitu lewat Dila, lepaskan satu servis, resep dikali Julia, angkat beri Rika, sampaikan ke beri bol, dapat diambil Ayu Sajil, bersatu umpan berbahaya, satu blok yang cukup baik, satu umpan Putri berikan lebih. Satu pukulan bentek yang juga lakukan Alim, pemain asal Unisri Surakarta, merupakan menciptakan angka di papan skor menjadi 7-5. Kembali di sana masih Dila, petal-petalkan oleh Dila, Dila terlorot. Satu resip dilakukan tadi yaitu oleh Fiona, satu defend yang masih gagal dilakukan tadi Alim, sehingga membuat angka di papan skor menjadi 6-7. Kali ini yaitu pemain dari rumah makan Balis Nganti Rojo lewat sang center Rika. Rika lepaskan satu servis, satu resip kurang akurat di mana dilakukan oleh Dila. Namanya Dila, satu resipnya bolanya tadi melebar keluar, sehingga membuat angka di papan skor menjadi 7-7. 7 sama. Ada Rika, Rika lepaskan servis Rio. Di mana terjadi salah pengertian pemain dari Ivo Mamura, sehingga di mana harus terseok-seok lagi Dila, gagal untuk melakukan resip. 8-7. Ada Rika center, satu dengan celoro sudah Rika, satu resip dikat tadi oleh Alin, di mana satu resip yang kurang akurat diserang Arin, di mana sang center yaitu Eta tadi gagal mengejar datangnya bola, membuat angka di 9-7. Lewat Rika lagi sang center dari yaitu Nganti Rojo, satu resip ayo, satu umpan ke pengecer diar, di mana satu serangan yang cukup keras dilesakan oleh Putri, sang pemain nomor punggung 8, membuat angka di papan skor menjadi yaitu 8-9. Lewat sang center Eta, kali petal-petalkan bola Eta terorot, satu resip lawan dari nomor punggung 1, serangan berbahaya, pada nomor di blok, satu umpan akhirnya Dewi Kusuma, satu sentuhan bola yaitu tipuan yang berhasil tadi oleh Dewi Kusuma, membuat angka di papan skor menjadi 10-8. Lewat nomor punggung 4 yang ada Tito, petal-petalkan bola Tito sangat jelita Tito, satu resim di mana dilakukan tadi oleh Putri, satu rekan di pendek tuai, satu serangan berbahaya buat Dewi, di mana satu blessing bola yang dilakukan oleh Dewi berhasil mengecoh pertahanan pemain dari Ivom, membuat angka di papan skor di sana menjadi 10-8. Balsi di sana ada Tito, ambil posisi satu servis sudah dilakukan dengan baik, satu resip dilakukan tadi yaitu oleh Alin, satu pukulan defense yang cukup baik, satu dengan Dewi dapat terselamatkan di sana, satu umpan berbahaya tapi jadi jauh, lihatlah di mana nampaknya satu yaitu kegagalan lagi-lagi bagi rumah makan Balis. Tadi satu sentuhan bola yang dilakukan pemain dari Ipong menggagalkan yaitu pertahanan pemain dari Nganti Rojo, membuat angka di sana menjadi yaitu 9-11. Satu resip lakukan tadi oleh pemain dari Nganti Rojo, satu serangan yang cukup keras dilesakan tadi oleh Fiona, sehingga Fiona mencetak angka di papan skor menjadi 12-9. Ambil acang-acang kali nomor 10 akan melakukan dengan Risma baru saja dengan servis rapsi berikan dengan satu umpan etan berikan dengan jadi Alin dipen dengan baik Dewi, satu umpan Dewi hitnya, namun sayang di mana satu pukulan Dewi masih menyangkut di jaring net, belum bisa menembus pertahanan lawan. Tentunya angka di sana untung Ivom 10-12. Satu servis sudah dilakukan di nomor Ivom, satu resip pemain dari yaitu Nganti Rojo, satu dipen dengan baik dari baru saja Putri, satu Putri, satu resip dilakukan tadi oleh Tito, satu pukulan di mana Fiona, satu dengan Dewi dapat diambil tadi oleh yaitu Putri, kembali serangan
Oh, kembali. Satu delapan. Lihatlah. Inilah sang pemain nomor punggung 7, yaitu asal Gunung Kidul, Yogyakarta, adalah Fiona. Ini adalah anak didik dari Mas Puniko. Fiona pemain nomor punggung dan nomor darah 7. Satu cabang servis Dewi. Hati pendekat dengan Ayu. Satu serangan berbeda. Dier. Hati pendekat Dewi. Satu empat dari Julia. Acaban diambil Atati oleh putri-putri kemudian yang Alin. Namun sayang Alin bulannya masih terlalu lemah, belum bisa menembus yaitu jaring net dan belum bisa menambah angka di sana. Tentunya angka untuk yaitu Angadirojo 14 lawan 10. Ada Dewi Kusuma ambil ancang-ancang sergulan cedir. Satu dikan umum putri, satu dikan kemudian Alin. Dibandingkan Dewi di sana. Satu dikan peribol saja Fiona. Angkat sini di sana. Satu obat kali ini cedir. Dibanding Dewi. Satu obat berbahaya Julia. Dibanding kali satu dikan di satu dikan kemudiannya. Dibanding ada Julia lagi. Lihat. Di mana sang libero Ika. Ngasih mak jepi blung nek ngunui kelingan nek ngumah. Sentatif 0-0 lapangan ini, pemain ini enjoy bertanding ya. Kita menuju ke lapangan pertandingan. Glo. Di sana lewat nomor punggung 5 Eki. Kali ini Eki akan melakukan servis betal-betalkan bola di sana. Eki lepaskan satu servis. Resip dilakukan tadi nomor punggung 4 berganti itu. Baik luar biasa. Lagi-lagi Fiona melesakkan satu pukulan berhasil membuat angka di papan skor di sana menjadi 15-11. Fiona Dilo Bocai telurot. Satu resip dilakukan tadi yang oleh Dila. Satu dikali Alen. Satu blok yang cukup rapat tadi dilakukan pemain nomor punggung 4 adalah Tito. Pemain berpostur tubuh yang cukup ya kuat ya adalah Tito, pemain nomor punggung 4 asal Yogyakarta, melakukan blok dengan sempurna. Fiona kembali. Satu resip dilakukan tadi yang oleh Putri. Kembali di sana Alen. Dipegang oleh Julia. Satu berikan kembali. Dorongan bola dapat diambil. Satu pada Eta. Berikan Enyo. Kembali sana. Yaitu ada Eka. Satu terangkan pada Julia. Satu backswag dilakukan oleh Julia dengan gaya kucir rambutnya. Rotok kebuli-bulian. Yo, si cantik jelas Julia tadi masih gagal membuat angka di sana 12-16. Satu servis baru saja tadi dilakukan satu serangan hari free ball saja Dewi Kusuma. Resip dilakukan oleh Alin. Satu dengan diar. Satu quick swing yang dilesakan pemain nomor punggung 8 Putri asal Unisri Surakarta berhasil menambah angka di sana 13-16. Ada yaitu Alin. Akhirnya kembali Alin atur dengan celorot sudah. Satu aja Julia, semana satu serangan, hampirnya jir, satu dibanding tadi putri nyo, dapat lihat, di mana nampaknya sang libero terjatuh terlebih dahulu sehingga gagal untuk melakukan satu penyelamatan bola tadi, membuat angka di sana menjadi 14-16, tinggal dua angka di selisih di papan skor. Konsentrasi Alin, satu resip dilakukan tadi Leviona, satu umpan dibanding jir, hati itu dialah satu pukulan yang dilesakan dengan baik. Hatta Dulit itu menggagalkan satu pertahanan untuk defense sang libero. Ayo sehingga angka di papan skor menjadi 17-14. Ambil acang-acang Julia lepaskan satu servis ring. Asal berikan etan satu berbahaya dier. Satu pukulan bola menjilang yang dilesakan oleh Putri. Bolanya tadi keluar war-war lapangan sehingga membuat angka di papan skor menjadi 18-14. Kembali sang pemain nomor 6 ada Julia. Ambil posisi satu lepaskan satu servis di kresme. Ayo satu obatkan Putri pada break ball saja Alin. Dapat diambil tadi oleh Risma. Kembali Yoho. Kembali pada Alin satu obat tutan biar dapat tertahan. Lihatlah di mana namanya bola liar tidak dapat terkejar tadi oleh Dewi Kusuma sehingga dari rumah makan Balis Ngadirojo gagal untuk menambah angka 15-18. Petal-petalkan bola di sana Dila. Dila lepaskan satu servis di terada Dewi Kusuma satu dengan Rio. Liao dapat dilihat no. Dapat tertahan kembali satu umpan Dewi. Maksud kami yaitu Tito. Satu di bawah sana dia Dila kembali di sana. Satu resip dilakukan tadi oleh Dewi Kusuma. Satu penempatan yang cukup baik.
kembali nomor punggung 4 Tito dimana menembus pertahanan pemain dari Ivom sehingga membuat angka di bawah skor di sana kembali 19-15 lewat nomor punggung 3 yaitu sang center Rika. Rika lepaskan satu servis right serve dengan tadi yaitu oleh Putri satu dengan kuliah Alin satu dengan kuliah Julia angka terus dengan Dewi dimana sang libero ayu jatuh bangun namun sayang tadi yaitu satu dimain dengan tangan kirinya masih gagal membuat tangan di sana untuk jatuh harus makan balis 20-15 satu servis Risma satu servis Alin di sana empat kali tadi diberikan Putri satu dimain dengan Julia dengan Fiona satu beri bola saja dilakukan dari Risma satu resif tutup biar satu pukulan yang dilesakan oleh Putri berhasil menembus pertahanan perempuan dari Ngadirojo membuat angka di sana menjadi 16-20 kali ini ambil ancang-ancangan dipetal-petalkan lewat center Ita celoro sudah satu lewat Julia ada respon satu dengan Dewi tiba dengan baik dari Ita selamatkan saja Elin bring ball saja Putri dung tek angka jadi 1-2-3 biar tiba luar biasa Elin satu Elin biar kena jauh. Akhirnya sang pemain nomor 4 Tito mengakhiri satu pertandingan panjang sehingga membuat angka di sana menjadi 21-16 dan apa yang terjadi tim out diminta dari Evom Mamura di mana pada wasit Anton wasit 2 Budi Santoso ya. Langsung kita memasuki lapangan pertandingan di mana glo di sana ada Tito lepaskan servis Tito resep dengan tadi oleh Putri satu dengan Putri aslo di mana nampaknya masih gagal Diona Julia mengejar satu yaitu bola liar mana dapatkan blok namun sayang bola tidak dapat terselamatkan Julia membuat angka di sana 17-21 di sana lewat ya pemain dari Ivan tadi lakukan servis kembali di Fiona free ball saja dari belakang satu resep nanti Dila asalkan kembali Alin dapat terselamatkan free ball go angkat di sana bola dapat terkejar oleh Eta dari diselamatkan Putri namun sayang di mana Putri bolanya masih terlalu rendah belum bisa menyeberangkan bola ke daerah lawan angka menjadi 22-17 lewat nomor punggung 10 di sana Risma lepaskan satu servis resep Alin angkat tapi kan berikan Alin aja satu pukulan dari posisi 4 Alin menembus blok para pemain dari rumah makan balis bola masuk sehingga membuat angka di sana menjadi 18-22 petal-petalkan bola di sana satu servis sudah dilakukan resep Ika satu tipuan lo namun sayang satu tipuan yang dilakukan pemain dari Ngadirojo tadi bolanya keluar sehingga membuat angka 20-22 tinggal dua angka apakah dapat terkejar kita lihat ya satu servis sudah dilakukan satu resep Ika umpankan ritma biar ayo satu serangan jatuhkan dari Fiona berhasil Fiona membuat angka di sana untuk jatuh hati rocon 23-19 satu cemeris dari Fiona satu di panjang belakang tadi oleh Putri satu cara tipuan di mana satu tipuan yang dilakukan Alin menggagalkan pertahanan pemain dari Ngadirojo sehingga memandangkan di sana menjadi 20-23 lewat nomor punggung 5 akan melakukan sampai di sana yaitu Eki lepaskan satu sampai Eki satu resip dari Zata di dilakukan Tito sampaikan kepada Fiona di mana ada Eki namun satu penyelamatan bola Eki bolanya tidak bisa mengarah ke daerah lawan keluar tadi membuat dengan 24-20 set point yo di sana ada Fiona celoro sudah Fiona satu resep dari Salim Rayu satu umpan yuhu ada mereka lihat dialah di mana nampaknya sang libero Ika gagal dalam melakukan resep dan tentunya angka untuk ya Ivan Mamura 21-24 tinggal membutuhkan satu angka lagi nggak dirojo yo satu dengan Alin satu dengan Fiona angkat sang center dengan Dewi
maksud kami Jatuh Tito melesakan satu pukulan berhasil mengakhiri laga set yang pertama untuk kemenangan tim bola voli dari Rumah Makan Balis Nganti Rojo. Di mana? Dari RM Balis Nganti Rojo leading 1-0. Ya. Tentunya laga set yang kedua yaitu pertandingan yang semakin menarik di mana